malam ini kami coba mengintip salah satu sosok penyemangat, sosok inspiratif, walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi, di usianya yang sudah tua, tapi sosok ini memiliki semboyan pantang minta-minta, apalagi pantang mengemis. Semua dikerjai oleh beliau. Apapun itu, yang penting menghasilkan uang yang halal. Semangat yang sosok yang kami ucapkan beliau bernama Wak Taufik. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi beliau masih lihat juga mencari rezeki apapun yang jalan, mulai dari mencari rongsokan untuk sampai bongkar semen. Ada sedikit banyak nama Wak Taufik. Pak, senyum lu. Wah, ini berapa hari nih, Pak? Dua hari. Dari 2 hari. 10 kilo ada ya? Bis. Mantap. Berapa, Pak, sekarang 1 kilo, Pak, plastik nih, Pak? 7.500. Nah, ada ya, teman-teman. Nah, topis dalam 1 hari mencari rongsokan ini bisa capai 7 kilo. Nah, dengan dijual kalau bersih seperti ini tuh harganya 7.500 rupiah per kilogram. Turun, Pak, ya harga ya. Sudah 7.500 turun. Pak Taufik mencari rongsokan atau mencari butut sehari sampai 2 kali, pagi sama sore. Sosok inspiratif yang memiliki semboyan pantang meminta-minta, apalagi mengemis. Selama masih diberi kekuatan, kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mencari rongsokan ataupun pekerjaan yang lain tanpa meminta-minta. Pantang untuk mengemis, meminta-minta, itulah kata beliau ya. Itulah yang selalu memberi kesehatan dan kekuatan untuk Pak Taufik. Ini kebetulan lagi kosong semua ya, habis dijual kata Pak Taufik sore tadi. Nah, biasa Pak Taufik menimbang dia 1 minggu sekali, ataupun tergantung dengan sedikit banyaknya rongsokan yang udah dia cari. Kalau udah banyak belum sampai 1 minggu udah dijualnya, tapi kalau masih sedikit ya 1 minggu baru dijual. Ya, berapa, Pak, 1 minggu, Pak, penghasilan, Pak, sekali jual dapat 400. Nah, tadi beliau bilang jual hari ini 400 rupiah. Nah, kalau pulang untuk makan dari plastik aja, lain dari yang seperti besi, baja ataupun atom. Ya, sekian dulu teman-teman video singkat dari kami ini. Mudah-mudahan video kami ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa menginspirasi teman-teman semua bahwasanya usia itu tidak menjadi halangan untuk mencari rezeki yang halal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita oleh, itu sudah dimajukan saya. Walaupun di usianya sudah tua 50 tahun lebih, bahkan lebih yang mencapai 70 tahun, selama masih diberi kesehatan, kuatan, kita masih bisa mencari rezeki. Yang penting kita meminta
minta-minta, apalagi mengelah. Ya, istilah yang pantang mengemis. Ya, sekian dulu video kami. Jangan lupa buat teman-teman di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena dengan semangat, Wak.